benarkah Chan Kelvin baru saja melakukan pernikahan kawin lari? Waduh, sekarang apakah gini, betul gosip-gosip itu? Logikanya gini, apa? Kawin diem aja susah gitu kan, apalagi lari, gimana caranya gitu. Kita susah menaklukkan hatinya gitu. Celentang aja susah ya, Chan, apalagi lari ya. Iyalah, pengalaman sama bule. Dan sekarang di bangku panas ini ada seorang ya yang lagi hot-hotnya, katanya lagi banyak gosipnya. Aku pengen ajak dia di segmen 1, 2, 3 jawab semuanya. Chan Kelvin. Gimana? Lucu belum? Gak jambak ya? Itu lawakan lama. Tapi orang masih senyum loh, Chan. Jambak. Emang gue buang air. Jambak. Jambak. Jelasin tuh jambak. Jambak. Di sini nih. Iya, jambak. Ini kenan. Chan Kelvin apa kabar? Baik. Ini teman dulu sesama satu perjuangan ya. Maksudnya perjuangan gimana nih? Lo bisa dong biar para YouTubers pada tahu nih. Terus yang nonton. Maksudnya ada netizen yang nonton kan enggak enak gitu loh, disangkanya macam-macam. Oke, Bu, acara campur-campur masih ada enggak? Udah habis, fokus. Gimana lu jogetin kode-kodenya gitu? Maaf, sekarang saya interview Anda, bukan Anda interview saya. Ini segmennya namanya ini, Chan. 1 2 3 jawab semuanya. Ayo, Chan. Ini kayak tadi. Lu lagi iklan ini sama ya, masih ya? Ini bayar berapa sih sama ini iklan yang YouTube? Ini kita habis built in barusan. 1 2 3 jawab semuanya. Chan udah bilang jawab semuanya, berarti harus jawab semuanya. Benarkah Chan Kelvin baru saja melakukan pernikahan kawin lari? Waduh, sekarang apakah gini, betul gosip-gosip itu? Logikanya gini, apa? Kawin diem aja susah gitu kan, apalagi lari, gimana caranya gitu. Maksudnya susah menaklukkan hatinya gitu. Sebentar aja susah ya, Chan, apalagi lari ya. Iyalah, pengalaman sama bule. Ya tapi bener gak, lu lagi habis kawin lari bener. Hoax atau gosip? Hoax atau fakta? Gosip lah mestinya. Gosip ya. Gua masih jomblo. Jomblo. Bisa ditemui di toko-toko terdekat. Mampus. Apotik. Oh, pasir satu sak kali alu. Pertanyaan kedua. Ya. Oke. Chan Kelvin kan ngeband nih, ya kan? Itu sebetulnya apa? Aji Mumpung atau Aji Pangestu atau Aji Notonegoro? Enggak, kalau saya kan emang basicnya kalau di band itu kan gua mainnya drum ya. Main drum. Kamu apa sih main drum? Main drum. Main drum gini kan. Hey, ini gua mancing loh ini, Bu. Masih enggak ngerti balik gua lagi ngelawak. Maklum, Chan. Orang kalau udah 40 gitu. Enggak, kadang-kadang gua senang dari SMP gua udah pernah ngeband, SMA ngeband. Nah, itu dari tadi loh. Di lampu udah ngerti, Pak Kumis, ya Allah. Iya. Jadi gua dulu sempat bikin band sama Olga kan, almarhum. Iya, benar-benar gua tahu. Olga friend, alhamdulillah bubar. Bikin lagi sama Tara sama Billy. Bukan cuma lu, gua dua marmut juga alhamdulillah bubar. Iya. Sama Boyan ya, dua marmut. Boyan mah kecil, lu bangun gede. Lu marpuah ke marmut. Ican lucu loh sekarang, lu mau kawin lari ya. Terus Chan, jadi emang ini sebenarnya emang udah ada band. Iya, terus kan Olga Friend gak ada, Olga bubar, terus bikin TBC, Tara Billy Chan. Nah sekarang udah bubar, TBC berubah jadi Bengek namanya. Bengek itu apa tuh? TBC kan tadinya TBC, jadi Bengek sekarang. Jadi Bengek sekarang, ini beneran band lo juga? Enggak, yang paling baru adalah Velas Band. Velas Band. Lihat di YouTube udah ada ya, putuskan saja dia. Itu yang ngarang liriknya semuanya gue. Oke. Gue. Tapi pasti gak enak ya lagunya. Enak dong. Yang terakhir, kan dulu Chan itu kan selalu berdekatan dengan almarhum Olga. Begitu almarhum Olga sudah tidak ada, apa yang bikin akhirnya Chan tuh bisa bangkit lagi dalam karirnya? Karena kan dulu banyak orang yang bilang Chan itu kan ibaratnya selalu di bawah bayang-bayang Olga Syaputra. Ya, tapi intinya sih yakin sama diri sendiri. Alhamdulillah ilmu-ilmu yang sudah diajarkan sama almarhum Olga ini bermanfaat banget buat saya, buat teman-teman yang lain seperti Tara, teman yang lain juga seperti Ibu Melani juga mungkin sering partneran kan sama Olga. Jadi ilmu-ilmu yang sekarang ini diwariskan oleh Olga ya, alhamdulillah bisa dimanfaatkan untuk mencari rezeki. Semoga juga bisa buat ya Allah, berkahan amin. Buat almarhum Olga juga. Amin. Foto hidupnya Chan apa terakhir 3B deh? 3B. Kalau Kak Feni Rose itu yang udah gue interview, dia moto hidupnya adalah differentiate or die, berbeda atau tidak sama sekali. Kalau Lee Jong Ho, balas budi. Lo apa? Kalau gue, jalanin aja dan jangan lupa bersyukur. Jalanin dan jangan lupa bersyukur. Iya. Oh, baik banget sih. Baik, ganteng, percuma tapi lo kawin lari. Makasih, Jack Kevin. Lo mau bawa apa?
katanya mau promosi. Oh iya, YouTube channel gue di follow ya, di subscribe Chan Kelvin YouTube channel. Chan Kelvin YouTube channel. Guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue ganteng tapi dia jalan.